Nek, Bu. Lu kenapa yang mukanya lu kayak orang ketakutan begitu? Gak tahu, Bal. Perasaan saya benar-benar gak enak. Jangan-jangan terjadi sesuatu buruk sama Ren, Bang. Moga-moga aja. Kagak ada apa-apa sama Ren. Iya, Bu. Kita doain aja. Semoga Kak Ren baik-baik aja, Bu. Ibu selalu doa yang terbaik untuk Ren. Oh iya, Andini, gue mau tanya sama lu. Lu tau gak Fanya sama Chelsea kemana? Saya gak tahu, Bang. Soalnya waktu saya pergi, saya gak ngeliat ada mereka di sana. Saya harus pergi. Ibu! Ibu jangan pergi kemana-mana dulu. Ibu kan belum sembuh. Ibu harus diobatin berkali-kali sama Om Bima. Biar ibu itu sembuh dari cengkeraman serigala. Lu kena cengkeraman serigala? Iya, Bang. Makanya sekarang posisi saya serba salah. Saya benar-benar merasa gak enak dan bersalah sama Ren. Di bawah tekanan ayahnya, dia mau berubah jadi manusia serigala lagi untuk menyembuhkan saya. Semua dia lakukan untuk kesembuhan saya, ibunya, Bang. Ya Allah. Ibu macam apa saya ini? Saya betul-betul gak bisa melindungi anak saya sendiri. Bahkan saya membuat anak saya berubah jadi manusia serigala lagi. Ternyata si Ren masih punya kebaikan di hatinya. Mana ya? Bingung gua. Aku mau masuk ke situ lagi, cuma takut ya, mungkin. Desa, papa bingung. Serem. Mau masuk lagi, papa bisa kena hajar. Papa harus berani masuk, Pak. Kalau anak sakit kan aldiri ya, Pak. Dikasih makan, kasih minum, biar cepat sembuh. Desa nggak tahu sih. Tadi pas si Nona itu bangun, ngamuk, bapak langsung kena hajar, langsung jok, sakit. Makanya bapak takut masuk situ lagi. Kalau bapak takut dilempar, bapak pakai helm aja. Iya, yeah, pakai helm, bener. Iya, yeah, pakai helm. Tapi masa iya masuk ruangan pakai helm, Sal? Motornya kagak ada pakai helm pula. Kan kagak ada, serem. Soalnya bukan apa-apa. Karina tuh ilmunya tinggi. Kalau bapak kena hajar lagi, tulang bapak bisa dilipat-lipat sama dia. Kalau bapak takut, Esa aja yang masuk. Nah, jangan. Ibunya Karina tuh tinggi, Esa. Loh, kalau kenapa-napa, Esa kena hajar, mental, jauh. Jangan ya, sini aja, ya. Esa nggak takut kok. Esa masuk dulu ya. Esa. Aduh, anak gue sekali sentil bisa masuk UGD. Esa, sini. Aku benci sama perlakuan bos Ronald. Pokoknya aku gak bakal lupa udah diperlakukan seperti. Aku dendam sama bos Ronald. Pokoknya aku sakit hati. Padahal selama ini aku udah setia sama bos. Tapi yang ada, dia malah mau ngabisin aku sampai luka parah kayak gini. Oh, rupanya bocah sakti. Ada apa? Sini Esa bicikin. Esa minta Tante Karina jangan galak-galak sama Bapak Esal. Bapak Esal itu baik. Kalau ada orang jahat sama Bapak Esal, Esal jadi sedih. Esa pasti malah besar dan pukul orang itu. Esa, sini Esa. Maaf ganggu ya. Nah, tolong jangan hajar saya. Kalau nggak kurang ajar, juga nggak bakal aku galakin kali. Iya. Baik-baik kok, beneran. Oke, baik. Nih, Esa, sini. Maaf ya, ada perlu sama anak-anak saya. Esa, ntar ya. Esa, sini. Ntar ya. Sorry, Esa.
aku kejebak deh di sini. Tapi ada untungnya juga sih di sini. Di sini aku aman. Jauh dari manusia serigala. Ya udah deh. Aku bakal di sini dulu buat nyembuhin luka dalam aku. Ini mikirin apaan sih? Serius banget apa mikirin guru Kinan? Aku masih kepikiran suara tadi. Apa benar itu suara teriakan Chelsea? Fatih, lo lagi mikirin apaan sih? Mikirin guru Kinan ya? Takut dia kesini? Tenang aja Fatih, gue bakal ngelindungin lo. Kan ada Fanya. Bukan Fanya. Terus mikirin siapa? Mikirin gue ya? Saya lagi mikirin Chelsea. Tadi dengar suara teriakan Chelsea nggak? Nggak dengar tuh. Beda banget. Baru juga mau romantisan. Udah sibuk mikirin Chelsea. Mudah-mudahan aja Chelsea dalam keadaan baik-baik saja.